Bekal siapa nih, Bu? Bukannya kita hari ini puasa? Bekal abangmu. Hari ini dia nggak buka puasa di rumah. Ada kegiatan di kampung Ramadan Muzalan. Ah, Ibu. Abang terus yang diperhatiin. Mentang-mentang Umar nggak kerja, Umar nggak pernah diperhatiin kayak gini. Coba masih ada ayah, hidup kita nggak bakal kayak gini. Udah azan, berhenti sebentar, ajak temannya sholat. Ah Ibu, orang lagi asik juga. Iya Bu, sebentar lagi, azan juga baru dimulai, iqomah juga belum, rakaat pertama apalagi belum dimulai, dan waktu zuhur juga masih panjang kan Bu? Iya, semoga usianya juga dipanjangin sama Allah ya. Ah, udahlah, cabut yuk. Kemana Mar? Makan, sholat, yuk. Masya Allah, Umar. Apa kabar, Mar? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibukkan diri aja sini, Bang. Udah mau gabung kan di Muzalan seperti abangmu nih? Belum dulu lah, Bang. Udah, si duluan, Bang, ya. Din! Hai, Din! Ya. Boleh, boleh kita nongkrong sama-sama, ya? Boleh. Oke, anak tunggu. Yo, hey. Assalamualaikum. Ya, bentar. Mar! Sendalana, Mar! Mar! Sendalana hilang, Mar! Ada. Assalamualaikum. Mar, tunggu, Mar! Mar, bentar, Mar. Yang tadi, yang sama abang lo tuh siapa, Mar? Direktur abang gua. Eh! Kolektor! Direktur. Inilah anak keduaku, Umar. Umar merupakan anak yang susah diatur. Tapi aku yakin sebenarnya dia adalah anak yang baik hatinya. Ini adalah anakku yang paling kecil, namanya Aisyah. Aisyah merupakan anak yang manja dan paling disayang oleh abang-abangnya. Dek, Aisyah, bangun dek. Sahur yuk. Yuk, abang-abangmu udah nungguin tuh di meja makan. Yuk. Ayo bangun. Kasihan abang-abangmu udah nungguin tuh di meja makan. Yuk, bangun. Aduh. Anak gadis satu ini bukannya bantuin ibunya masak sahur, malah telat bangun. Tau gak? Lee Min Ho cuma mau sama cewek yang rajin bangun sahur. Apa sih, Bang? Udah, sahur dulu yuk. Iya, Bu. Dek, besok temenin ibu yuk. Antarin takjil ke kampung Ramadan Muzalan. Oke deh, Bu. Ibu cari Ali? Oh enggak, mau nitip takjil ini aja ke panitia kampung Ramadan. Okay. By the way, panitianya mana ya, Bang? Panitianya titip saya aja deh ya. Ntar biar saya yang serahin ke panitianya. Makasih ya, Bang. Maaf ngerepotin. Enggak, enggak apa-apa, enggak ngerepotin. Kami makasih. Izin langsung ke Bang. Ibu baik-baik aja. Ibu gak apa-apa, Dek. Ibu baik-baik aja, insya Allah. Nanti sampai rumah, ibu langsung istirahat aja ya. Bukaannya biar Aisyah aja yang nyiapin. Insya Allah, ibu gak apa-apa kok, Dek. Nanti kita siapin bukaannya sama-sama ya. Oke deh, Bu.